Halo, shalom, damai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ibadah online kita hari ini, kita memperingati kebangkitan Kristus selama 40 hari dan 40 malam dia menyatakan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan karena dia hidup itulah, hari ini kita hidup dalam zaman era Roh Kudus, zaman generasi profetik, zaman penggenapan nubuat Nabi Yoel pasal 2, bahwa hari terakhir aku curahkan rohku, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang tuamu akan mendapat mimpi. Saya ingin menceritakan, sempena mengingati kebangkitan Yesus dan penglihatan dia selama 40 hari 40 malam sebelum dia naik ke surga. Satu daripada penglihatan saya yang kedua kali tahun 2007. Hari di mana Tuhan membawa saya ke surga, memperlihatkan saya Kristus dan panggilan saya. Dalam kesempatan ini, mari saya share dengan Anda bagaimana Tuhan memberikan saya mandat dan restorasi yang baru. Anda juga demikian bila Anda kembali dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saya bawa saudara kepada penglihatan yang saya terima pada tanggal bulan Mei 9, 2007. Sebelum itu, saya ingin membawa satu pernyataan Yesus di dalam kitab Lukas bab yang ke-22 ayat 29. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, dia berkata, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikianlah amanat Kristus kepada 12 rasul-rasul ini, hakim. Dan kepada murid-muridnya dikatakan dalam ayat 30 ini, kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, murid-murid Tuhan ini, rasul-rasul ini telah diberikan kuasa di dalam kerajaan Kristus. Mereka bakal menghakimi. Mereka adalah hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya bukan salah seorang daripada hakim untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi, tahukah Anda, di dalam kerajaan Yesus ini, ada juga hakim-hakim yang dilantik oleh Yesus untuk menghakimi orang-orang yang bukan orang Israel, yang bukan ke-12 orang Israel. Tahukah kamu? Paulus menyatakan ini di dalam tulisannya di Korintus, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat-malaikat? Jadi Tuhan mengangkat hakim ini. Tetapi Tuhan berikan saya mandat baru. Apa yang dipanggil pemulihan. Tuhan senantiasa memberikan reformasi. Tuhan akan memulihkan umatnya. Karena dia memilih kita sejak dari kandungan ibu. Entah kenapa saya memiliki hati yang lembut, hati bersifat keibuan, hati yang penuh belas kasihan, hati yang susah saya nyatakan, tapi itu perubahan terjadi. Dan di dalam masa-masa inilah,
Tuhan memberikan saya mandat baru. Tanggal Mei 9, 2007. Malam itu, saya tidur seperti biasa. Tetapi saya rasa tengah malam, tiba-tiba saya merasa kehangatan di dalam kamar itu dan roh saya cepat diangkat naik. Ini adalah penglihatannya. Dan saya melihat itu adalah kuasa Roh Kudus mengangkat roh saya, entah dengan tubuh atau di luar tubuh, saya tidak tahu. Tapi dia mengangkat saya naik ke atas begitu cepat. Dan tiba-tiba saya lihat diri saya didudukkan di satu tempat. Saya duduk di sebuah kerusi seperti ini. Dan ada meja seperti ini. Dan saya duduk di sini. Dan meja ini adalah panjang 4 segi. Dan kebetulan saya duduk di sebelah paling tepi ini, sebelah kanan. Dan meja yang saya lihat ini diliputi oleh kain putih. Dan panjang dari kanan ke kiri, saya tidak dapat melihat ujung sana, tapi meja ini amat panjang. Dan oh puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya dalam keadaan sadar melihat sekitar dewan besar arena ini. Dan ketika saya menoleh ke sebelah kiri saya, ada beberapa individu tertentu yang sedang duduk di sebelah kiri saya, di kerusi panjang, di meja panjang ini, duduk jauh di sana, tapi saya tidak mengenal mereka. Semua mereka berpakaian jubah. Dan juga di depan, saya melihat mereka duduk semeja dengan saya, besar meja ini, putih, lebih kurang mungkin meja ini sebesar 2-3 kaki lebar. Tetapi saya duduk di sebelah ujung sebelah kanan. Dan hanya ada satu pribadi, satu orang yang saya kenal, sebab saya memang hormati dia sebagai seorang nabi sewaktu dia melayani, yang kebetulan duduk di depan saya di sebelah kiri ujung dan saya di ujung kanan. Yang lain itu saya tidak kenal, tapi semuanya dalam suasana penuh kemuliaan, senyuman, damai. Tapi ada seorang yang duduk di depan saya ini, duduk di ujung kiri dan saya ujung kanan. Dan saya lihat dia, kami bertepung muka dan mata, dan dia tersenyum, saya tersenyum, mengangguk-angguk. Dan saya kenali dia, seorang hamba Tuhan yang bernama Reverend Kenneth E. Hagen. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang pada tahun 2003 sudah dipanggil Tuhan ke surga pada usia sekitar 80 tahun. Tapi dia dikenal sebagai seorang nabi. Nabi yang melayani di Amerika, tempat yang dipanggil Oklahoma. Dan dia ada sekolah kitab Rema. Dan dia memang dikenal. Dia masih ada anak rohaninya itu dan juga anaknya sendiri, Kenneth Hagen Jr. yang meneruskan legasi dia, beliau. Tapi dia saya kenal sebagai seorang nabi dan salah seorang mentor jarak jauh saya. Kenapa jarak jauh? Karena saya tidak pernah ketemu dengan dia muka dengan muka ataupun duduk di dalam pelayanan pengajaran beliau secara fisikal. Tetapi lewat kesaksian buku-buku yang ditulis, saya banyak beli magazine Faith, dan juga saya membeli kaset-kaset pelayanan dan khotbahnya di tahun 80-an. Tapi setelah saya keluar pelayanan, hampir lebih 10 tahun saya tidak lagi
mengikuti perkembangan dia. Bahkan saya tidak tahu bahwa dia telah dipanggil Tuhan pada sekitar usia 80 pada tahun 2003. Nah, penglihatan ini terjadi tahun 2007. Bayangkan, saya tidak tahu. Setelah saya mendapat penglihatan ini tahun 2007, barulah saya mau olak-balik, mau melihat apa yang telah terjadi pada pendeta Nabi Tuhan ini, Kenneth E. Hagin. Dan rupanya Tuhan sudah memanggil dia pada tahun 2003. Jadi di situ saya lihat dia memakai seperti jas warna biru dan sekitar usia 50 tahun, dan dia tersenyum dengan damai. Di surga tiada kematian, dia hidup. Dia memandang saya memandang dia, dia tersenyum. Dan saya mengangguk sebagai tanda ya penerimaan. Dia adalah Kenneth E. Hagin, saya pasti. Yang lain di sebelah sini dan di sebelah sana, banyak di antara mereka, tapi saya tidak kenal. Jadi saya duduk di meja, semeja dengan Kenneth Hagin. Dan di belakang kami itu pentas lebih kurang 2 kaki tinggi, tapi belum ada orang di sana. Dan di sini saya mulai ya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya berada di sini? Kenapa saya duduk di sini dan di meja ini? Apa semua ini? Saya mulai bertanya kepada Roh Kudus. Saya seringkali mendengar suara Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu memang bersuara. Firman Tuhan menyatakan, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 dikatakan Roh Kudus berkata, Roh Kudus berbicara. Juga kepada Petrus, Roh Kudus berbicara. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh Allah. Dan saya bertanya kepada Roh Kudus, kenapa saya berada di sini? Apa tujuan saya duduk di sini? Dan apakah maksud Tuhan biarkan saya duduk di antara orang-orang ini? Siapa orang-orang ini? Dan saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada roh saya. Di surga tidak ada had masa, tetapi Anda mendengar suasananya tenteram dan tenang. Saya mendengar semacam suara musik yang begitu lemah lembut dan begitu indah didengar. Dan Roh Kudus berbicara kepada roh saya. Saya sangat jelas mendengar jawabannya. Dia berkata begini. Dia berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris, tetapi saya bisa terjemahkan dalam bahasa Malaysia dan Indonesia. Dia katakan, Apostle and prophet sit together at the table of the Lord. Itu yang dia katakan. Saya ulangi. Apostle and prophet sit together at the table of the Lord. Diterjemahkan dia berkata, Rasul dan Nabi duduk bersama-sama di dalam meja Tuhan. Nah, setelah saya mendengar itu, saya menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas 22, bahwa kamu akan duduk semeja dengan aku. Berarti meja diliputi kain putih ini literal ya. Berarti sekarang saya menyadari, wah, teologi saya berubah, bahwa di surga, di dalam kerajaan Yesus itu betul-betul benar-benar ada meja. Paham gak? Ada meja yang saya lihat, tapi meja ini panjang. Saya gelar meja ini meja Kristus, di mana Yesus berkata, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi apa yang bakal saya expect adalah makanan dan minuman. Meja ini saya sudah lihat. Saya begini, letak tangan saya begini, dan ada orang duduk semeja dengan saya, tapi saya tidak lihat Yesus. Tapi itu adalah meja di surga.
Jadi mari saya beritahu, kalau saudara mempelajari teologi hermeneutics, ilmu menerjemah itu, harus saudara dengan hikmat Roh Kudus. Sebab ada yang simbolik, tapi ada yang literal. Nah, dalam Lukas 22:29 ini, saya lihat meja ini, saya sentuh. Meja itu betul-betul literal dan kerusi yang saya duduk. Seperti kayak kerusi kayu. Ya. Tetapi disalut dengan ya, seperti emas. Dan meja ini yang dimasukkan Yesus dalam Lukas 22 ini panjang loh, panjang. Dan diliputi oleh kain putih. Jadi semuanya warna putih di situ. Dan berkilauan begitu nah, bercahaya begitu nah. Dan ketika Roh Kudus menyatakan, Rasul dan Nabi duduk semeja di meja Tuhan, saya menyadari apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Dia katakan, didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Build under the foundation of the apostle and prophet. Dan lepas itu Roh Kudus menunjukkan saya kepada Kenneth Hagin. Dan dia bertanya dalam roh siapa dia. Dan saya katakan dia nabi. Saya tahu dia adalah seorang nabi. See a prophet. Itu tiada keraguan saya. Karena saya mengikuti dia selama bertahun-tahun. Hampir 10 tahun. Dia bahkan mentor jarak jauh. Karena lewat tulisannya, lewat ya videonya, saya dapat keset-kesetnya. Itu saya katakan dia adalah mentor saya. Mentor rohani saya secara jarak jauh. Dan ketika Roh Kudus menanyakan siapa dia, dia adalah nabi. Jadi Roh Kudus bertanya pada saya, jadi siapa kamu? Nah, di situ saya mendapat jawaban. Rasul dan nabi duduk semeja. Jadi dia ini nabi, jadi saya ini diangkat sebagai rasul. Sebab rasul dan nabi duduk semeja. Maka mereka berjalan bersama-sama mendirikan pelayanan itu, dasarnya itu didasari rasul-rasul. Tetapi satu hal yang saudara perlu tahu, dalam pelajaran teologi saya tentang apostolik, kerasulan, dan profetik, ada level ya. Dalam rasul itu ada jenis level yang dipanggil apostolon, rasul apostolon, dan ada level ya rasul apostolos, dan satu lagi rasul apostolois. Jadi ada tiga. Nabi juga adalah nabi yang dipanggil nabik. Dan level kedua adalah nabi yang dipanggil koze, dan yang paling atas adalah nabi yang dipanggil dalam golongan ra'ah. Nabi, koze, dan ra'ah. Rasul pun apostolon, apostolos, dan apostolois. Jadi ada tingkat kerasulan itu. Saya berada dalam tingkat yang tinggi ini karena Tuhan benarkan saya berada di surga untuk pertama kalinya. Saya tidak kisah ramai orang. Hamba-hamba Tuhan yang berkata, saya telah dibawa masuk ke dalam neraka. Saya diperlihatkan neraka. Tapi minta maaf. Dalam hidup saya hampir 40 tahun melayani Tuhan, tidak pernah Yesus membawa saya masuk neraka. Hanya satu kali ini Tuhan membawa saya ke surga. Dan surga ini amat luas. Bahkan Tuhan tempatkan saya di satu tempat di surga ini, di dalam dewan yang besar, arena yang besar. Dan saya mendapat jawaban. Dan Roh Kudus berbicara dengan jelas. 2007 bulan Mei 9 adalah fulfillment, kegenapan panggilan saya ke level sebagai seorang apostol atau pelayan apostolik, kerasulan. Saya bukan rasul 12 anak domba. Rasul 12 anak domba itu tidak ada wujud lagi. Tapi saya adalah merupakan rasul Tuhan yang diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi di Asia, di Afrika. Dan ternyata setelah 2007 pada 2010 Tuhan mulai mengutus saya ke negara Pakistan dan Bangladesh dan ke Asia memberitakan Injil. Sebab rasul itu, satu daripada atribusi rasul adalah dia adalah utusan khas, special messenger. Itu maksudnya apostle.
yang diutus membawa mandat daripada pengutus. Dengan satu mandat yang khas, dengan tugas-tugas yang khas, semacam special envoy. Itulah maksud apostle atau rasul. Dia diberikan mandat khas daripada pengutus, yaitu Yesus Kristus, untuk pergi ke sebuah tempat atau daerah atau ke sebuah kawasan untuk menyatakan mandat dan visi dan misi apostolik itu. Dan saya beritahu, satu daripada mandat Tuhan mengutus saya sebagai rasulnya adalah untuk mengajar umat Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus, dan bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus. Sebab pengajaran ini amat perlu. Pengajaran teologi yang dipanggil pneumatology dalam teologi sistematika. Jadi saya dari tahun 2007 mengarang buku tentang Roh Kudus. Seperti ini salah satu buku yang sekarang, Holy Ghost, Holy Spirit, Paraclete. Ini semua karena hikmat Roh Kudus. 200 muka surat Anda dapat memiliki dalam bentuk e-book bahasa Inggris. Ya, saya menjadi seorang pneumatologis, seorang yang pakar dalam hal mengajar tentang doktrin Roh Kudus, pneumatologi. Karena itulah mandat apostolik saya. Kalau seseorang mengaku seorang rasul, harus engkau tanya, apakah mandat saudara, apa tugas-tugas khas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda sebagai rasul. Saya berani menyatakan sebagai rasul Tuhan, Rasul Yesus Kristus, mandat saya adalah untuk mengajar tentang Roh Kudus kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan bagaimana bekerja dengan Roh Kudus untuk akhir zaman ini, untuk tuayan jiwa-jiwa. Saya berjalan dalam Roh sepanjang hidup saya. Dan puji Tuhan, disitulah terjadi panggilan. Panggilan ini bukan karena sijil ordinasi daripada gereja denominasi bahwa oh, Anda ditabiskan sebagai rasul, sebagai apostol sekarang oleh bishop atau archbishop. Saya diurapi menjadi rasul Tuhan di surga. Roh Kudus katakan, Anda duduk bersama nabi dan rasul itu semeja. Dan itu menjawab soalan saya yang pertama. Soalan saya kedua, saya katakan, siapa semua orang-orang yang duduk di sebelah saya ini? Saya lihat di kiri jauh, semeja dengan saya ini jauh, mereka dulu berpakaian jubah, berkilauan, berglory. Saya tidak kenal. Yang saya kenal hanya Kenneth Hagin. Kenapa ini meja? Dan di sini kita melihat kuncinya di dalam ayat yang ke-30. Bukan hanya mereka makan dan minum semeja, mereka adalah kumpulan yang telah diurapi dan dipilih menjadi hakim. Dalam perjanjian lama ada kitab yang dipanggil hakim. Ya, Raja Salomo adalah seorang hakim yang memberikan penghakiman sesuai dengan firman Tuhan. Dia dapat memutuskan ini yang benar, ini yang salah, karena dia adalah seorang ahli dalam hukum, hukum Taurat, hukum Injil, hukum Roh. Jadi ada kumpulan ini yang akan menghakimi ke-12 suku. Tetapi Roh Kudus menyatakan pada saya bahwa ada juga hakim yang dilantik untuk menghakimi suku-suku bukan Israel, suku-suku lain di Asia dan sebagainya. Dan Roh Kudus berbicara bahwa saya adalah salah seorang yang telah diangkat dan dipilih sebagai hakim ini untuk menghakimi orang-orang bukan Israel. Dan yang lain itu adalah juga hakim-hakim yang telah diangkat dan dipilih oleh Tuhan untuk menghakimi. Berarti saya melihat banyak hakim yang berwarna putih jubahnya. Saya juga dalam bentuk jubah putih ini. Saya salah seorang daripada hakim yang telah dipilih khas. Makanya setiap kali kita melihat meja Tuhan di surga, itu adalah tempat khas. Meja itu adalah meja khas hanya kepada para tua-tua, para hakim-hakim. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, ada dikatakan 24 tua-tua sedang duduk di dalam takhta
itu adalah Heavenly Sanhedrin. Para rabi-rabi, para bishop, para hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tidak tahu berapa ramai, tapi saya lihat di sebelah kiri saya itu begitu ramai mereka sampai saya tidak nampak ujung kiri meja itu. Tapi Roh Kudus katakan mereka inilah para tua-tua, para hakim-hakim yang dipilih untuk menghakimi, yang dipilih oleh Yesus menghakimi. Sebagaimana 12 rasul itu kita sudah tahu mereka menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi ada hakim-hakim yang diangkat Tuhan untuk menghakimi orang yang bukan Israel. Dan Tuhan katakan, kamu salah seorang daripada hakim itu. Itu menjawab soalan saya. Dan hari ini saya berusaha menjadi seorang hamba Tuhan yang bukan hanya biasa-biasa. Saya siang malam berdoa, mempelajari. Saya mengarang 4-5 buku. Selain buku ini tadi, saya juga mengarang buku tentang tentang akhir zaman. Ini buku-buku yang saya karang. Ini bukan saya pelajari dari teologi-teologi, tetapi hari penyelidikan bertahun-tahun. Research. Meskipun saya lulusan, saya diberikan, ditauliakan ijazah kehormat kedoktoran, ijazah PhD. Saya juga lulusan alma mater dari Harvard University. Ya memang saya ada. Tetapi itu tidak cukup. Hikmat Tuhan itu lebih hebat. Saya tidak dapat mengarang buku-buku ini karena saya pelajari sekolah teologi hari ini. Tetapi ini semua adalah wahyu daripada Roh Kudus. Saya mengarang buku-buku ini. Dan hari ini sekolah Alkitab saya, Holy Spirit Institute College, yang ada kampusnya di Ayutthaya, Thailand. Pelajaran-pelajaran pneumatologi, kristologi, pelajaran-pelajaran sistematika teologi, semua ini semua adalah merupakan satu pelajaran berbentuk wahyu. Karena itu mandat saya sebagai rasul. Mandat apostolik saya harus saya mengajar tentang Roh Kudus. Bahkan nama college yang saya dirikan adalah Institute Roh Kudus College, Holy Spirit Institute College. Puji Tuhan, ada kampus. Dan sudah dua kali kami buat wisuda. Dan setelah itu, saya mendapat jawaban. Dan tiba-tiba sesuatu mendorong saya untuk menoleh ke kiri di belakang. Dan tiba-tiba, saudara, ketika saya menoleh di pentas itu, berdiri Yesus. Saya lihat dia dari kepala sampai ke kakinya. Dia berpakaian jubah putih. Tapi rambutnya itu seperti Wahyu pasal 1 dikatakan putih. Putih. Sampai ke sini tapi begini ke belakang begitu. Putih seperti bulu domba begitunya. Ada 1% hitam sedikit. Tapi putih dan dia bercahaya, berglory. Dan dia berdiri di situ. Wah. Dan bila saya melihat begini, tentunya dia berdiri di sana, saya akan lihat sebelah kanannya di sini kan. Sebab saya melihat begitu, saya melihat di sebelahnya sini. Rambutnya dan juga dia berdiri dengan jubahnya panjang seperti jubah seorang imam. Dan ketika saya melihat itu, dia tidak memandang saya, tetapi dalam roh dia melihat saya. Oh, saudara tidak akan tahu apa yang dimaksudkan tujuh mata. Tujuh mata di dalam domba Allah itu. Berarti dia maha tahu, dia melihat segala sesuatu. Dia tidak melihat saya, tapi dia melihat saya. Dia melihat jauh ke arena sana. Dan ketika saya lihat Yesus, kami berkomunikasi itu menerima keberadaannya, dia Tuhanku yang saya sayang. Tetapi dia melihat ke arah sana, ke arah dewan yang berkilauan itu, arena itu yang kelihatannya seperti kaca kristal berkilauan itu, dia melihat jauh ke sana. Dan ketika dia melihat, jadi saya tertarik, saya lihat. Kenneth Hagin juga melihat. Dan ketika saya melihat arena yang besar ini, tiba-tiba
terbuka seperti lift ya, dia terbuka begini, pintu dia macam terbuka begini. Dan ketika dia terbuka, wah, Lut sinar. Saya bisa melihat jauh ke bawah dan saya lihat di bumi semacam kaca TV plasma begitu nah. Kaca televisi plasma di surga. Sekarang sudah mulai, dulunya lantai tiba-tiba dia terbuka dan Yesus melihat dari pentas itu ke sana dan saya juga tertarik, saya lihat apa itu. Dan saya lihat bila dia terbuka, wah, rupanya ini televisi Tuhan ya. Televisinya Tuhan itu. Dan kamera-kamera itu adalah Roh Kudus. Saya lihat jauh di dalam bumi itu. Dan penglihatan yang saya lihat itu adalah sepertinya kamera Tuhan itu di zoom ke satu tempat, dewan di bawah. Dan di dewan itu saya lihat ribuan orang sedang duduk. Semacam satu gedung. Dan lagi dijelaskan, saya lihat di bawah, tiba-tiba saya melihat seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di antara ribuan orang. Dan ketika saya melihat lagi, ya seperti kaca televisi, saya lihat rupanya itu adalah gedung miliknya Kenneth E. Hagin yang dipanggil Rema Bible Church di Oklahoma. Dan yang sedang berkhotbah itu adalah anaknya Kenneth Hagin. Nama dia Kenneth Hagin Jr. Masih hidup itu. Dan saya lihat dia, dan saya lihat macam kami lihat kaca TV terbuka lah kami lihat dia. Saya lihat begitu. Sebab Yesus sedang melihat. Dan Kenneth Hagin sedang berbicara, khotbah, mengajar. Ribuan orang duduk di gedungnya. Dan orang bersorak dan menerima urapan begitu. Dan setelah seberapa menit, saya lihat kembali Yesus. Dan Yesus sedang berbicara kepada jemaat di bawah itu. Jemaat Kenneth Hagin Jr. Maka itulah sebabnya Kenneth Hagin Sr. ini senyum. Saya lihat Yesus, dia mulai berbicara begini kepada jemaat itu. Dia mulai buka mulut. Dan dia berbicara. Dia buka mulut dan dengan tangannya dia berbicara. Saya lihat muka mulutnya itu berbicara. Tetapi yang anehnya, ketika saya lihat dia berbicara kepada jemaat di bawah itu, tidak ada suara vokal. Tapi saya lihat tangannya, mulutnya berbicara begini. Saya heran, apakah telinga saya ini tidak bisa dengar? Tapi tidak. Dan saya bertanya, Roh Kudus, kenapa saya tidak boleh mendengar dia? Dan Roh Kudus memberikan saya hikmat, pengetahuan bahwa perkataan yang sedang diucapkan Yesus dari surga ke bawah itu hanya perkataan rema yang ditujukan hanya kepada jemaat itu. Dan saya di surga ini tidak dibenarkan untuk mendengar. Bukan saya peka, bukan. Tapi karena perkataan itu ditujukan kepada jemaat yang di bawah, makanya saya lihat Yesus berbicara begini. Tetapi saya tidak mendengar dia. Karena Roh Kudus tidak benarkan saya mendengar. Wah, aneh ya. Berarti saya teringat Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 3 bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata kepada dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan diucapkannya. Berarti Tuhan mengajar pada saya, setiap kali Allah Bapa atau Yesus berbicara dari surga, Roh Kudus di dunia itu berfungsi sebagai receiver, paham? Transmitter. Dia menerima itu dan dia bicarakan. Apa yang Yesus ucapkan yang didengar oleh Roh Kudus, Yohanes 16:13, itulah yang akan dinyatakan dia. Berarti untuk Anda mendengar suara Yesus, kalau sedang ingin mendengar suara Allah Bapa, harus ada memiliki Roh Kudus. Harus biarkan Roh Kudus itu terbuka hati untuk biarkan Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaatnya. Sebab Roh Kudus di dunia berfungsi sebagai receiver, sebagai transmitter suara Allah Bapa. Itu Yohanes 16:13.
Jadi bila Yesus berbicara ini, saya tidak boleh dengar. Tetapi yang di bawah sana mereka dengar. Sebab mereka penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus berbicara. Kalau Yesus berkata, dengarkan. Roh Kudus akan berkata, dengarkan. Macam HP itu, meskipun istri Anda jauh di sana, tapi sudah mendengar dia berbicara. Roh Kudus itu kayak begitu, transmitter, receiver. Oh saudara, ini perjalanan teologi yang tidak ada saudara akan pelajari dalam sekolah kita biasa. Dan dia berbicara, tidak tahu berapa lama, 5 menit dia berbicara begini. Selepas itu, di bawah sana saya melihat, oh mereka memuji Tuhan, mereka menerima urapan itu. Dan Kenneth Hagin turut melihat dan bergembira. Legasi kita itu perlu diteruskan. Dan saya menghormati hamba Tuhan ini. Tidak tahu, rupanya dia sudah dipanggil Tuhan 2003, sekarang dalam penglihatan 2007, di situ dia duduk. Nabi Tuhan yang mentor saya secara jarak jauh. Saya harap Bishop Joe juga menjadi mentor kamu secara jarak jauh. Lewat video, lewat YouTube, lewat Facebook. Kita perlukan bapak-bapak rohani. Kita perlukan mentor-mentor. Dan kami ingin menyatakan kesaksian ini sebagai legasi kami untuk Anda mengetahui bahwa Yesus itu hidup. Dan setelah itu ditutup kembali. Begitu, tutup kembali. Dan Yesus masih berdiri di sana. Saya mulai melihat dia. Tiba-tiba satu lagi fasa yang terjadi. Yang membuat saya menoleh ke sebelah kiri saya. Jauh di dewan itu kan ada pintu kan. Tiba-tiba masuk sekumpulan remaja. Kali ini saya lihat remaja. Daripada remaja perempuan dan laki-laki. Remaja keluar masuk. Masuk ke dalam dewan melalui pintu di sebelah kiri itu. Di pandangan saya dia di sebelah kiri ya. Dan mereka mulai datang. Tidak tahu berapa puluh orang. Pergi ke tengah-tengah dewan itu. Lelaki itu berpakaian putih. Putih ya. Dan seluar hitam. Dan perempuan itu juga berpakaian putih. Dan mereka datang di tengah-tengah dewan itu. Di arena itu. Berkilauan. Dan mulai musik. Mulai ada musik. Dari mana datang musik saya tidak tahu. Tapi saya percaya itu musik dan alunan daripada para malaikat Tuhan. Dan bila musik itu mulai berbunyi. Mereka, golongan orang muda ini. Ada juga selendang merah mereka ya. Mulai menari dalam sinkronis ya. Oh, saya terbegun melihat. Wow, di surga itu ada tarian. Tarian pujian mereka menari dengan gemalai dan begitu indah. Seperti semacam satu persembahan. Dan Yesus masih melihat mereka. Berdiri dan melihat mereka begitu. Nah. Dan saya melihat. Saya katakan dalam pikiran saya itu nanti bila saya melayani itu perlu saya dorong mereka praise and worship itu ada tarian. Mereka menari dengan musik yang indah. Tidak tahu berapa menit tapi begitu sinkronis ya. Begitu sinkronis mereka menari. Laki dan perempuan. Dan selepas mereka menari, habis musik itu mereka tersungkur. Semua tersungkur menyembah Yesus. Dan bila saya melihat mereka tersungkur, saya juga terus tersungkur. Dan saya menyembah Yesus. Saya tidak tahu berapa lama saya menyembah tersungkur di hadapan Yesus. Dan yang lain juga tersungkur menyembah Yesus. Termasuk pemuda-pemuda ini. Tidak tahu berapa lama. Dan bila saya buka mata dan tengok, Yesus sudah tidak ada di sana. Yesus berbicara melalui rohnya. Dan perlihatkan surga dan perlihatkan dirinya untuk menyatakan pertama panggilan saya sebagai apostolik. Plan apostolik. Dia berbicara kepada saya lewat rohnya bahwa saya juga satu daripada hakim yang menghakimi orang-orang. Hakim yang menghakimi orang-orang yang bukan Israel. Dan juga saya diperlihatkan
tentang keadaan di arena ini. Saya yakin itu di surga, tetapi di satu tempat di dewan. Dan setelah saya bangun daripada itu, maka anak-anak muda itu kembali lagi berjalan keluar pintu kiri. Selepas dia keluar pintu kiri, masuk lagi sekumpulan orang dari tempat yang sama, dari pintu yang sama. Kali ini mereka adalah bercahaya dengan jubah-jubah, puluhan mereka, banyak. Entah berapa ramai, 50 orang. Dan mereka masuk berbaris begini. Dan saya lihat semua mereka sedang mengangkut semacam satu piring besar yang berkilauan putih. Saya tahu itu daripada perak. Begini, mengangkut begini dan berjalan satu baris sampai ke tengah. Begini, di atas kepala, besar, piring besar daripada perak. Sebab saya tahu bukan emas, dia putih mengkilau seperti perak, memang perak. Dan ada yang letak makanan di tengah-tengah itu. Mungkin ada orang yang akan datang dan duduk di sana dan makan. Berarti saya sedang sekarang berada dalam suasana perjamuan pesta. Kan Yesus katakan dalam Lukas 22:29 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Berarti ada makanan di surga, ada minuman di surga, ada meja di surga, ada bangunan di sana. Dan ada malaikat, itu saya lihat, otomatis saya tahu itu malaikat-malaikat pelayan. Ramai malaikat itu. Mereka bawa dan mereka pergi di tengah, ada yang letak makanan itu di atas piring besar ini di tengah-tengah sana. Berarti saya tahu akan ada orang datang duduk di sana dan mulai makan. Dan ada yang malaikat Tuhan yang membawa makanan di sebelah tempat sana, sebab meja itu kan panjang kan. Ada yang pergi di tengah dan ada satu malaikat ini datang ke tempat kami. Dia datang di belakang Kenneth Hagin dan dia masuk sini. Lepas itu dia pergi ke belakang saya dan dia tersenyum. Saya nampak malaikat Tuhan. Dia angkat ini piringnya luas. Dan bila dia datang di sini, dia letak piring itu besar begini, besar. Dan saya lihat, diletakkan di depan saya. Saya lihat, kata apa yang saya lihat? Saya lihat buah-buahan. Buah-buahan. Entah dari mana, mungkin daripada taman Firdaus. Sebab memang di surga itu akan kan ada pohon-pohonan. Dan buah-buahan yang besar, banyak jenis. Tapi yang paling banyak saya lihat buah-buahan di depan saya ini adalah buah anggur hijau. Buah anggur. Besarnya, besar begini. Lebih besar dari apa yang saya lihat sudah biasa. Moist. Sejuk dan kelihatan juicy. Sekumpulan anggur itu begini di depan saya. Waduh, saya sudah sadar. Belum lagi kami diberikan minuman. Tapi saya sadar bahwa Lukas 22 ini bahwa akan ada meja. Kamu akan makan, kamu akan minum. Tapi bukan daging ya. Yang disedorkan pada waktu itu adalah buah-buahan. Dan saya lihat buah anggur yang warna hijau. Aduh, saya mulai makan. Saya ambil satu saja itu besarnya anggur itu. Dan saya betul-betul makan. Saya buka mulut, saya makan. Dan bila saya gigit ya, dan mulai jusnya itu di dalam, begitu manis. Tidak pernah saya terasa itu di dunia, manisnya anggur hijau ini. Sejuk, moist, juicy ya, manis. Dan sekali saya makan, dia macam masuk ke seluruh ya, seluruh, seperti saya kenyang dan puas. Satu saja boleh membuat saya puas. Macam saya minum anggur yang dengan jusnya yang, oh, memang lazat. Saya sadar meja itu literal, minuman dan makanan itu nyata. Saya percaya ada roti, tapi belum lagi sempat kami disodorkan oleh malaikat ini. Baru saya mau makan ini, sudah saya makan, saya rasa makanan buah anggur ini, tiba-tiba Roh Kudus membawa saya turun ke bumi lagi.
dan masuk ke tubuh saya, dan saya terbangun. Dan saya terbangun. Baru saya sadar saya berada di surga, saya telah melihat Yesus. Bayangkan tahun 81 saya melihat Yesus. Dan ini 2007, tahu berapa lama Anda? Lebih hampir 20 tahun. Bila saya lihat itu, saya terus menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Sementara saya dibawa oleh Roh Kudus turun itu, saya mulai terseduh-seduh. Sementara saya makan anggur itu, saya sudah mulai keluar air mata. Terseduh-seduh saya. Begitu tersentuh, karena sudah demikian lama Tuhan Yesus tidak menyatakan diri pada saya. Saya sangka saya sudah dibuang oleh Tuhan. Tapi saya bangun waktu itu. Dan saya menangis terseduh-seduh. Saya menyadari juru selamat saya ini nyata. Yesus yang ku sembah, yang ku percaya selama ini, tidak meninggalkan saya meskipun saya lari daripadanya. Dan sejak itu, Tuhan pulihkan hidup saya kembali. Tuhan buka pelayanan saya kembali. 2010 saya mulai diutus Tuhan pertama kali ke Pakistan. Tuhan pakai hamba Tuhan pakai ada satu kapol di Afrika Selatan, kirim saya 4.000 ringgit. Untuk saya ambil itu pergi ke Pakistan dan ke Bangladesh, dan saya ke Thailand, dan saya ketemu pelayanan saya di Thailand, di Kambodia, saya mulai pergi ke mana-mana, ke negara, ke China, ke Hong Kong, saya mulai pergi, dan selepas itu naik, dan Tuhan memberkati, Tuhan membuka pelayanan. Saya pergi ke Afrika Selatan, saya pergi ke Eropa, ke Jerman, saya khotbah di gereja-gereja di situ, di Paris, di Tuhan mulai mengutus saya di seluruh Asia, Eropa. Dan tahun ini seizin Tuhan, kalau COVID-19 ini berlalu, saya diundang kembali ke negara Afrika di Johannesburg untuk membuka cawangan saya, cabang saya, World Bishop Council Federation, pejabat di situ. Haleluya. Sekali saudara melihat penglihatan kegenapan Yoel ini, hidup Anda berubah. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Anda juga dapat mengalami seperti yang saya alami, seperti yang Paulus alami. Dia diangkat ke surga, dia dapat penglihatan-penglihatan. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya lewat kesaksian ini Anda dapat juga mengalami Anda juga dapat mengalami supernatural seperti ini. Kita hidup dalam dua dimensi ini, alam roh dan alam dunia. Saya tahu badan saya berada di dunia, tetapi di alam roh kita duduk bersama-sama dengan Kristus di taktanya. Dan bulan ini kali keempat saya mendapat penglihatan tentang Yesus untuk mengajar pada saya bagaimana sebenarnya, yang sebenar-benarnya dia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana dia menampakkan diri kepada muridnya selama 40 hari 40 malam, begitulah dia tunjukkan pada saya April 17 tentang keadaannya, supaya saya boleh melihat dan menyaksikan pada saudara bahwa dia hidup, dan oleh kuasa Roh Kudusnya dia menampakkan diri kepada Anda hari ini kalau dia inginkan. Kalau Anda rindukan, kalau Anda berkata, Tuhan saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus, saya tidak mau main-main dalam hidup saya, saya mau melayani Engkau, saya mau betul-betul hidup suci di hadapan-Mu. Tuhan, saya mau melayani-Mu. Tuhan akan dengar mimpi, penglihatan dan nubuat itu bagian Anda. Anda adalah generasi Roh Kudus. Anda adalah generasi kitab Yoel bab yang kedua, hari-hari terakhir. Aku curahkan Roh-Ku. Anak-anakmu laki-laki akan mendapat penglihatan dan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, akan bernubuat. Orang tuamu akan mendapat penglihatan mimpi. Penglihatan mimpi inilah yang saya dapat. Dan saya memuji Tuhan karena kuasa Roh Tuhan inilah yang membuat saya masih kuat hari ini dan tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Subscribe to my YouTube and press like. Thank you. God bless you.